Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Supan Rondi. Setelah kemarin di hari Jumat, kita ketemu di kegiatan seminar pemrograman yang alhamdulillah berjalan lancar berkat rekan-rekan dari HMC CBI Cicurug. Di kesempatan kali ini, ya ini adalah kelas training online pertama kita. Jadi berdasarkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya, kelanjutan dari seminar hari Jumat kemarin adalah kita akan melaksanakan kelas training, di mana kelas training ini terbagi ke dalam 4 kelas online dan 4 kelas offline. Baik, di training yang pertama ini, tentu sebelumnya saya harus menyampaikan dulu apa yang akan kita buat, ya, di training sebagai lanjutan dari aplikasi apa dari seminar kemarin, yaitu membangun aplikasi berbasis web. Aplikasi yang akan kita bangun di training ini adalah keluarga dari aplikasi e-commerce. Jadi kalau dibilang e-commerce secara utuh sih tidak, tapi ini bisa dijadikan sebagai rujukan ketika Anda akan membangun aplikasi-aplikasi e-commerce. Tinggal mengembangkan aplikasi yang akan kita gunakan adalah aplikasi penjualan online. Nah, aplikasi penjualan online yang akan kita bangun, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang aplikasi penjualan online yang akan kita bangun. Tetapi sekali lagi, ini hanya gambaran saja. Jadi gambarannya nanti aplikasinya kurang lebih seperti ini. Ini karena masih kosong, tidak ada data apa-apa, jadi ini hanya desain interface-nya nanti kurang lebih seperti ini. Ya, tetapi ini belum ada proses-proses segala macam. Nah, justru proses-proses itulah yang akan kita buat di training online nanti. Nah, di tampilan pertama ini adalah tampilan untuk pengunjung, di mana pengunjung akan disajikan tampilan seperti ini. Jadi ketika dia akan membeli barang di halaman utamanya, di sini akan disajikan barang-barang hotlist atau barang-barang promo. Nah, ini untuk barang-barang promo, atau bisa klik di sini menu promo, dia akan masuk ke barang-barang yang promo saja. Atau pengunjung juga bisa memilih kategori barang yang dia cari di menu kategori ini. Di sini juga disajikan menu untuk sortir. Bisa berdasarkan harga, berdasarkan nama, atau berdasarkan yang lainnya. Selain itu juga bisa melakukan pencarian terhadap barang yang akan dia beli. Nah, untuk proses pembeliannya sendiri, pengunjung cukup mengklik beli atau mengklik icon ini, atau di menu detail pun ada. Jadi sebetulnya sama, mau dia klik beli ini atau detail atau beli sama. Jadi ketika diklik, dia akan muncul modal, ini namanya bootstrap modal, yang menjelaskan spesifikasi dari barang yang akan dia beli. Nah, ini gambarnya, kemudian di bawah ini nama barangnya, harganya, dan di sini adalah detail dari barangnya. Nah, pengunjung hanya memasukkan jumlahnya saja di sini. Jadi, ya, tinggal masukkan jumlahnya, bisa diketik langsung atau bisa diklik panah ini, kemudian dia klik beli. Nah, setelah diklik beli, si pengunjung ini, barang yang dia beli akan masuk ke menu keranjang. Jadi dia beli, sama kurang lebih seperti Tokopedia, Bukalapak, ya. Tapi tentu kita akan tidak membuat yang secanggih itu karena waktu juga, kita terbatas di waktu. Sisanya nanti sebetulnya Anda tinggal kembangkan saja. Nah, setelah dia melakukan proses pembelian, barang-barang yang dia beli akan masuk ke keranjang. Intinya keranjang ini adalah menampilkan, ya, seperti di sini kata-kata misalnya, terima kasih Anda telah membeli dan bla 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 selanjutnya. Nah, ini adalah daftar barang yang dia beli sebelumnya.
Jadi ada barang satu, kuantitinya berapa, harganya berapa, kemudian totalnya, jumlah total. Setelah itu kemudian pembeli atau pengunjung mengklik check out. Nah, tetapi untuk men-check out ini si pengunjung harus login terlebih dahulu. Nah, login ini bisa diklik kapan saja, entah itu ketika pertama kali dia buka halamannya, dia login di sini, atau ketika sedang belanja, dia sudah belanja misalnya 3 barang, kemudian dia login, atau misalnya ketika check out juga dia bisa login. Nah, kalau misalnya dia belum memiliki akun, maka si pengunjung harus register terlebih dahulu. Nah, kurang lebih nanti registernya seperti ini, nanti tinggal ditambah di bawah informasi-informasi apa yang mau ditampilkan untuk register. Nah, setelah melakukan check out, si pengunjung atau pembeli dia kemudian melakukan pembayaran online, entah itu melalui transfer ya atau ATM dan sebagainya. Kemudian dia ketika sudah login, di sini ada login, misalnya login si pengunjungnya atau penggunanya. Nah, dia nanti akan masuk ke halamannya sendiri. Nanti di sini akan ditambah menunya ke menu pembayaran. Jadi setelah dia melakukan proses check out, dia wajib untuk menginputkan bukti pembayaran di menu pembayaran berupa foto ya. Jadi dia upload fotonya. Nah, ini adalah halaman, kurang lebih halaman untuk front end-nya untuk pengunjung. Nah, sementara halaman untuk back end, atau halaman admin-nya, gambarannya kurang lebih, nah, tentu terlebih dahulu harus login dulu ya untuk masuk ke halaman back end. Loginnya bisa sama karena nanti dibedakan di sintaknya siapa yang pengunjung, siapa yang admin. Nah, tinggal di sign in aja. Nah, dia di sini ada login root sukses. Nah, ini halaman dari halaman admin. Jadi di sini hanya 3 menu yang kita sajikan ya. Ada menu barang, di mana menu barang ini terdiri dari kategori barang, daftar barang, serta harga barang yang terakhir. Nah, kemudian yang keduanya ada transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan ini admin tidak menginputkan data barang ya, karena data barangnya diinput langsung oleh pengunjung. Nah, si admin ini dia hanya mengecek mana saja transaksi yang belum dibayar, mana saja transaksi yang sudah dibayar, dan ketika sudah dibayar ini tentu barang dikirim. Nah, setelah barang dikirim kemudian sampai dikonfirmasi oleh pemesan atau pembeli, kemudian nanti datanya akan masuk ke transaksi penjualan yang sudah selesai ini. Nah, yang terakhir adalah menu laporan, di mana menu laporan ini yang akan disajikan adalah rekapitulasi penjualan, entah itu penjualan yang belum di check out, penjualan yang belum dibayar atau penjualan yang sudah dibayar, ataupun penjualan-penjualan yang sukses, artinya transaksi penjualannya sudah selesai, barang sudah diterima oleh konsumen. Dan kemudian di menu yang terakhir adalah menu profile ya, profile admin. Jadi si admin nanti bisa memasukkan foto, atau kalau misalnya dia mau ganti password, atau dia mau menambahkan admin lain ya, dia bisa memasukkannya di sini, atau juga nanti ya, mungkin nanti akan ditambah di sini dengan data customer ya, data pengunjung atau data pelanggan. Nah, ini mungkin gambaran sederhana dari aplikasi yang akan kita bangun. Aplikasinya memang sederhana karena kita terbatas oleh waktu. Sebetulnya kalau misalnya Anda nanti kembangkan ya tinggal dikembangkan saja secara mandiri. Nah, kemudian untuk membangun aplikasi penjualan online ini tentu dibutuhkan software untuk pengembangannya. Nah, software yang akan digunakan adalah yang pertama Xam.
cross platform ya. X ini adalah cross platform, sorry, di mana si exam ini bisa multi platform. Kemudian A-nya ini adalah Apache. Apache ini adalah web server untuk PHP. Jadi PHP itu berjalannya di web server. Web servernya yang kita gunakan adalah Apache. Kemudian yang keduanya adalah MySQL atau MySQL. Nah, MySQL ini atau MySQL ini sebetulnya sekarang sudah berganti menjadi MariaDB. Jadi di aplikasi exam yang nanti akan saya kasih, examnya yang akan saya kasih adalah exam 56. Nah, exam 56 ini sudah menggunakan MariaDB karena MySQL sudah dibeli oleh Oracle, ya, Sun Microsystem. Kemudian P-nya ini apa yang pertama adalah PHP. Kemudian P yang keduanya adalah Perl. Jadi aplikasi pertama yang kita butuhkan adalah aplikasi exam. Nah, nanti Anda tinggal install aplikasi exam, nanti akan saya sertakan, atau Anda bisa memintanya di HMC. Kemudian yang keduanya, aplikasi yang kita gunakan adalah Navicat. Navicat ini adalah editor atau aplikasi untuk membangun database. Nah, dia ini graphic user interface ya, GUI. Dia graphic user interface untuk MySQL. Nah, tapi untuk MariaDB juga bisa, karena pada prinsipnya MySQL ataupun MariaDB sama saja. Hanya mungkin ada beberapa pengembangan sekarang yang sedikit berbeda, tapi basically sih sama antara MariaDB dengan MySQL. Kemudian untuk web editornya kita akan menggunakan aplikasi Adobe Dreamweaver. Saya juga menyertakan nanti Adobe Dreamweaver, nanti Anda akan diberikan. Kemudian yang terakhir adalah Sublime Text, ya, aplikasi Sublime Text. Nah, dari keempat aplikasi ini, aplikasi yang gratis hanyalah exam. Jadi Dreamweaver, Navicat, dan Sublime adalah aplikasi berbayar. Jadi Anda harus beli aplikasi ini kalau misalnya Anda memang mau mengembangkan aplikasi berbasis web. Tapi untuk pembelajaran saya rasa sih boleh saja kita menggunakan yang versi trial ya. Nah, untuk versi trial kita bisa gunakan untuk pembelajaran. Tapi ketika Anda nanti membangun aplikasi berbasis web, kemudian mengkomersialkannya, ya, menghargakannya, menjadikannya sebagai sebuah profesi, maka Anda wajib untuk membeli aplikasi-aplikasi untuk mendukung ya pemrograman web Anda. Kenapa? Ya, Anda juga mendapatkan uang dari aplikasi yang Anda jual, maka Anda juga punya kewajiban untuk membeli aplikasi yang Anda gunakan. Baik, demikian training yang pertama di hari Minggu ini. Selanjutnya kita akan ketemu di kelas offline pada hari Jumat pekan ini. Terima kasih. Dan sebelumnya saya harap Anda sudah menginstal keempat aplikasi ini sehingga ketika kita ketemu di kelas offline, kita bisa langsung mulai untuk membangun aplikasi penjualan online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.